Ibu. Ya Allah, Ibu. Ibu. Ibu, sekarang Ibu udah aman. Amar juga gak ada. Sekarang saatnya kita kasih tahu ke Anggi supaya dia gak cemas ya. Dan kita harus lapor polisi ya, Mas. Iya, betul. Aneh. Kenapa rasanya bergetar setiap kali aku lihat Bu Marissa? Mbak, lagi mikirin apa sih, Mbak? Wulan, Mbak selalu ingin mencari ibu kandung Mbak bermodalkan dengan foto masa kecil Mbak. Tapi setelah Mbak tahu, Bu Marissa juga punya foto yang sama. Mbak ragu, apa benar dia itu ibu kandung yang lahirin Mbak? Rasanya sulit dipercaya. Apalagi Bu Marissa terlalu cepat meninggalkan Mbak. Mbak benar-benar nggak tahu lagi apakah semua ini benar atau enggak. Mbak, aku ngerti banget kok perasaan Mbak Suci. Tapi ya udahlah Mbak, jangan terlalu difikirin. Yang penting kan ada progres tentang siapa ibunya Mbak. Toh besok juga Mbak tes DNA. Semoga hasilnya cepat keluar. Jadi Mbak gak usah bingung-bingung lagi apakah Bu Marissa itu ibu kandung Mbak atau bukan. Mbak, aku... Wulan, jangan-jangan. Terlalu bahaya, mendingan kita nunggu di dalam, Wulan. Ayo, cepet. Ayo, cepet. Tim jahat, Tori. Wulan, itu siapa yang nolongin kita? Aku juga gak tahu Mbak, tapi yang pasti... Dia orang baik, Mbak. Dia udah nyelamatin Mbak. Apalagi... Besok kan Mbak mau tes DNA, pasti Amar tuh mau nyelakain Mbak. Bener juga sih kamu, tapi kita gak boleh seuzon dulu. Aku yakin banget Mbak, Bu Rulita ada di balik semua kejadian ini. Ya Wulan, kita memang harus waspada, pasti banyak yang mau celakain kita. Cuma sebelum ada bukti, kita jangan tuduh siapa-siapa dulu ya. Mbak ini mau sampai kapan sih Mbak kebaikan kayak gitu? Mbak tuh jadi orang jangan baik-baik juga kali Mbak, yang ada tuh kita diinjek-injek terus. Alhamdulillah. Thank you.
Gimana? Kita udah dapat bukti sekarang. Dengan bukti ini, kita bisa menggunakan untuk menangkap Amar dan Anggi. Pokoknya jangan sampai bukti ini hilang. Kamu benar. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Ya, ayo. Aku benar-benar gak sanggup lihat keadaan kayak gini. Makam ibu harus dibongkar-bongkar. Farel, tenangin Anggi, kesian kan? Suruh dia tenang. DNA sampel Bu Suci sudah diambil. Sekarang tinggal menunggu DNA sampel dari jenazah Bu Marisa. Kira-kira hasil tes DNA-nya kapan keluar, Pak? Segera akan saya hubungi, Pak. Kalau bisa jangan lama-lama ya, Pak. Karena nyawa kakak saya terancam. Tadi malam ada yang berusaha untuk menyelakai Mbak Suci. Mungkin karena takut kali ya. Kalau Mbak Suci itu beneran anaknya Bu Marisa. Kenapa ngeliatinnya begitu? Gak kenapa-napa kok, Bu. Cuman waspada aja. Ya biasanya sih orang yang salah lebih sensitif. Nuduh sembarangan aja.